Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Imran bin Muhammad Ghazali. Saya nak cerita tentang tikus bandar dengan tikus kampung. Pada suatu hari, tikus kampung mengajak sahabatnya iaitu tikus bandar datang melawatnya. Tikus kampung menghidangkan banyak makanan kegemarannya. Ada bajerin, jagung dan kacang yang enak-enak. Tikus bandar berkata, "Inikah kamu makan? Kamu harus datang melawat saya dan lihat apa yang saya makan." Tikus kampung bersetuju untuk pergi ke bandar bersama-sama sahabatnya. Apabila mereka sampai di sana, keadaan semakin hiruk-piuk. Mereka mesti berhati-hati supaya tidak dipijak oleh sebuah pedati hampir mengilis mereka. Kemudian, mereka sampai di sebuah rumah besar. Tikus kampung mengikut kawannya memasuki rumah itu melalui lubang di dinding. Di dalam rumah itu, tikus bandar mengajaknya kawannya cara memanjat meja. Terdapat banyak makanan di atas meja itu, iaitu sebuku roti, sepotong keju, sebiji kek dan sebakul buah-buahan. Sebaik sahaja mereka memulakan makan, mereka terdengar bunyi pintu. Kedua-dua tikus berlari menuruni meja dan menyorok di bawah almari. Kemudian, mereka ternampak seekor kucing memasuki bilik itu. Mereka sangat takut dan mesembunyikan di dalam lubang. Selepas kucing itu keluar dari bilik itu, tikus bandar berkata, "Mari kita pergi makan makanan di atas meja." "Sudahlah, terima kasih. Saya mahu pulang ke rumah," kata tikus kampung. Tikus bandar bertanya, "Tidakkah kamu suka kehidupan di sini?" Tikus kampung menjawab, "Saya lebih suka kehidupan yang biasa di sana. Saya rasa lebih selamat dan senang hati." Itu saja. Sekian. Terima kasih.